Kodam 3 Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wirianto nandesken program Citarum Harum Kiwari Ges nembongken hasil anu positif dina hal memenah kayaan daerah aliran sungai atau das Citarum. Pihak nangecasken progres Citarum Harum Kiwari Ges leuwiti 25%. Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wirianto diaping ku Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna serta Komandan Sektor 21 Kolonel Infanteri Yusef Sudrajat nitenan Posko Satgas Citarum Harum Sektor 21 di Taman Keanekaragaman Hayati Kampung Cimenteng Cimahi Utara Kota Cimahi. Dina eta panitenan teh Pangdam 3 Siliwangi ngapresiasi fasilitas anu aya di Posko Sektor 21 lantaran tetap bisa ngajaga kaayaan alam anu hade tur resik. Basa diwawancara ngeunaan program Citarum Harum, Mayjen TNI Nugroho Budi Wirianto nembrakeun tapi kakiwari terus dipaju. Dumasar kana laporan para dan sektor, progresna geus leuwih ti 25%. Tembong tina kualitas cai walungan Citarum anu beuki hade tur bakal terus dironjatkeun. Dekat posko Satgas Citarum yang Sektor 21, saya ingin melihat dari dekat karena dan sektornya sudah laporan kepada saya, sudah membuat posko dan saya datang ke sini untuk melihat dan ternyata memang bagus, sangat inspiratif bagi kita semuanya dengan tetap menjaga kelestarian alam. Progresnya untuk Citarum Harum? Ya, Citarum Harum sampai ini progresnya sudah di atas 25%. Mudah-mudahan kita tingkatkan terus dan saat ini kalau kita lihat airnya sudah cukup bagus dengan adanya bios yang sudah dikembangkan di Satgas Citarum. Sejroning kitu Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna ngeceskeun eta posko Citarum Harum teh pernahna di jero hutan kota anu dimekarkeun ku pemerintah Kota Cimahi salaku paru-paru Kota Cimahi. Dan tempat ini mudah-mudahan sesuai harapannya lah bahwa ini menjadi tempat bernafasnya orang masyarakat Cimahi atau paru-paru wilayah Cimahi yang insya Allah agak ya, kalau bisa kita perluas terus karena ini dari awal kita perluas terus ya, kalau dulu kan cuma 2 hektar tanah cari kita perluas terus sampai hari ini sudah 5 hektar dan tadi kita menanam pohon, pohon langka juga yang saya tanam pohon baros itu kan sudah mungkin orang nggak banyak tahu juga bahwa baros itu nama pohon. Ya, mudah-mudahan lah pelestarian ini bisa terus kita jaga. Dina eta kesempatan teh Pangdam 3 Siliwangi turta Wali Kota Cimahi serta 23 urang dan sektor Citarum Harum melakukan binin tangkal baros anu mangrupa jenis tetangkaran langka asli Kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.